Kementerian Sosial Republik Indonesia maya ngahangkeutkeun paropahan Balai Rehabilitas Sosial jadi Balai Multifungsi. Sawala ngeunaan Balai Multifungsi secara aktif mayeng dipadudengkeun dina rapat koordinasi teknis program rehabilitas sosial anu dipimpin ku Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Kementerian Sosial Republik Indonesia ngelakonan rapat koordinasi teknis program rehabilitasi sosial anu dipimpin ku Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Turta diiluan ku unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dina eta rapat teh Menteri Sosial Tri Risma hari ini ngasakeun rerancang parobahan Balai Rehabilitasi Sosial jadi Balai Multifungsi. Jagana Balai Multifungsi lain ukur dicawiskeun ke rehabilitasi disabilitas sarta lansia, tapi bakal boga mangpirang fungsi, dimimiti tempat mekarkeun ekonomi kreatif tepi ka sentra kreatif seni. Beberapa yang misalkan rencana gedung yang tidak perlu dibangun, kita tidak bangun, tapi kita gunakan untuk melayani masyarakat. Contohnya misalkan yang tadi saya sampaikan untuk kursi roda elektrik, awalnya nggak ada, tapi kemudian saya paksakan ada karena kita ingin segera menolong saudara-saudara kita yang memang membutuhkan kursi roda. Lianti itu di neta agenda teh Mensos Tri Risma hari ini bakal ngangketkan program penerima manfaat sangkan lepas tina kemiskinan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.